Akhirnya pasangan yang paling ditunggu-tunggu ini kembali muncul. Meskipun tidak terang-terangan menampakkan diri, tapi cocok Maxim kemarin ketahuan menemani Luna Maya kerja. Lihat ada si bule tampan yang duduk di pojok nungguin Ayang kerja. Dari snapgram Luna Maya yang memvideokan, karena ternyata dari pantulan kaca mobil terlihat ada bayangan seorang pria berbaju hitam dan wajahnya sangat mirip seperti Maxim. Tapi karena waktu itu enggak banyak bukti, jadi fans anggap itu hanya mereka saja. Tapi ternyata saat malam harinya muncul video Maxim menemani Luna Maya kerja yang bajunya sangat mirip sama di snapgram Luna Maya di dalam mobil. Alhasil fans semakin senang. Ternyata di Instagram story Luna kemarin memang ada Maxim di dalam mobil yang menjemput Luna Maya di airport. Luar biasa ya effort dari Maxim. Ketika ada waktu libur, dia tidak pergi nongkrong bersama teman-temannya, tapi dia fokus quality time bersama Luna Maya. Bahkan dari pagi sudah berangkat ke airport menjemput si cantik Luna Maya, dan sampai malam full bersama sang kekasih quality time menemani Luna kerja. Lihat banget, bahagia banget ekspresi Luna ketika kerja ditemani sama Ayang. Kalian gini juga gak kalau kerja ditemani sama sang kekasih hati? Semangatnya nambah 2 kali lipat, pasti akan. Tungguin terus update Luna Maxim di channel ini tentunya.